Tanaman hias bunga yang ada di Indonesia saat ini menjadi salah satu tanaman hias primadona. Selain karena keanggunan bentuk dan warna yang indah, budidaya tanaman hias saat ini terbilang cukup banyak. Pasalnya, permintaan pasar yang agak tinggi membuat para pembudidaya berpikir bagaimana caranya tanaman hias tersebut dijual dengan harga yang tak terlalu membengkak. Konsumtifnya masyarakat Indonesia pada tanaman hias yang bisa mempercantik rumah menjadi alasan mengapa tanaman hias banyak digandrungi. Di tangan pria berusia 30 tahun inilah, tanaman hias bisa disulap menjadi cantik dan mempesona. Berawal dari hobi turun-temurun dan kecintaannya terhadap tanaman hias, saat ini dirinya mampu membuka cabang di Kota Pangkal Pinang yang dibantu oleh 10 karyawannya. Pertama, memang dari awal, selepas sekolah, berawal dari keluarga yang bisnis tanaman, jadi akhirnya saya ikut-ikutan. Awal mula bisnis ini berawal dari hobi dan usaha keluarga awalnya. Perkembangan tanaman hias sekarang agak meningkat, ada mulai semakin ramai. Di sini dimulai tahun 2015, ya tahun 2015. Untuk jenis tanaman yang kita jual di sini banyak. Ya jual tanaman, pot bunga, ya batu alam. Untuk sekarang yang paling banyak itu aglonema, ya aglonema atau tanaman gantung, serta ini saprotannya, sarana pendukung tanamannya. Tidak hanya membudidayakan berbagai tanaman hias saja, depot yang berlokasi di jalur 2 kantor Gubernur Bangka Belitung ini juga menyediakan bibit buah-buahan, pot bunga, meja taman, hingga batu alam. Tak heran jika para pecinta tanaman hias ini berbondong-bondong untuk mengoleksi berbagai tanaman primadona ini, mulai dari orang per orang hingga instansi. Dengan menanam tanaman hias di perkarangan rumah dapat membuat suasana rumah menjadi lebih nyaman, asri, dan sejuk.